Ini persiapan mau apa, Mas Jun? Persiapan apa ini? Ya, menjelang maghrib, saatnya ya kita harus baca tasahud gitu. La ilaha illallah, astagfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuun suhibbul afwan fa'fu anna. Allahumma innaka afuun suhibbul afwan fa'fu anna. Allahumma innaka afuun suhibbul afwan fa'fu anna ya karim. Jun, ke ceritane lagi kenapa koloni kuki ya? Sore hari Mas Jun ada di lokasi tambak itu gimana, Mas Jun? Sebetulnya saya itu mau mencari apa itu tempat-tempat tersebut, menenja atau nyabah tempat-tempat tersebut biasa untuk saya mencari sebagian daripada apa itu ikan sembilang atau apa itu kepiting. Saatnya saya itu terjun di tengah malam, apa itu obor, kadang pula menemukan burung, kadang pula apa itu biawak gitu. Mungkin bila saya lalui, kadang pula menemukan, atau saya jelasnya bisa menangkapnya gitu. Halo bos, jumpa maning karo pacar jubir bos, biasa bos. Kita bersama Mas Jun lagi ada di lokasi tambak bos. Kata Mas Jun sore hari ini Mas Jun mau itu bos, mau meninjau lokasi bos, lokasi yang ada ikan sembilangnya sama itu biawak. Kata Jun, gimana Jun? Ya, tempat-tempat ini biasanya dihuni oleh apa namanya binatang biawak itu. Ikan lubangnya ikan itu. Nah, jadi ini lagi ngapain mesin? Ya, nenjau saja. Lagi nenjau. Tuh kalau posisinya klinis makan ini. Gimana Jun, Mas Jun? Ini biasanya buat mondar mandirinya biawak. Oh iya. Nah iya. Ini ke situ. Tuh tuh. Nih yang klinis ini. Iya iya. Ini klinis. Apa itu Mas Jun? Itu kan burung. Ah, tuh. Apa? Ada anaknya tuh di ambil. Mana? Mana? Sekarang itu besar. Iya. Kaki. Tuh besar kan? Kaki, coba ya. Ada tadi nih. Ini burung druk. Iya, burung druk, burung druk. Sorry ya, sorry. Itu ini mau sandal. Iya, mau diternak, mau diternak. Iya, bisa diternak. Ini anaknya dua lagi. Nah, itu, Bos. Coba ya. Ah, Jun panisot dingin, Jun. Panisot. Iya. Jun panisot dingin, Jot. Coba ya. Ah, Jun panisot dingin, Jun.
Manisat. Jangan manisat dingin, Jod. Kabur, Jun. Semua Jun kabur. Wah. Aduh. Nanti di sebelah sana tuh. Iya, sebelah sana, Jun. Wah, kagak bisa ditangkap itu. Tahu sendiri, Bos ya. Itu tadi ada burung. Burung deruk itu tadi. Tapi kalau malam, kalau saya itu obor bawa apa itu lampu buat senter gitu. Bisa kena ya? Biasanya saya menangkap, saya dapat gitu. Burung? Iya, apa itu burung deruk gitu? Iya. Itu kan burung deruk. Iya. Jadi biarlah, ya kebetulan tidak saatnya terbang gitu. Selamatlah sang burung deruk tersebut. Iya, biarkan tetap mereka tetap hidup lah. Iya, biar hidup leluasa gitu. Iya. Oke, Bos, itu tadi Mas Jun. Saat meninjau lokasi tepi sungai yang sering dilalui oleh biawak, Mas Jun lihat ada sarang burung deruk dan itu indukannya kabur terlebih dahulu dan yang ditinggal itu anakannya dua, cuman saat mau diambil anakannya juga terbang lagi, jadi Mas Jun dibiarin, kata Mas Jun. Ya betul, keburu terbang gitu, jadinya ya begitulah. Iya. Pokoknya sesukanya burung deruk tersebut, sepuasnya, sebebas-bebasnya burung tersebut. Oke coy, ini saatnya menjelang maghrib, jadi saya harus kembali lagi ke kawasan tersebut, mau ngopor apa itu daging ayam tersebut. Oke coy, panteng terus Pajar Jubair. Oke coy, oke bos, kok brut, yuk kita menuju ke sana. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Matang belum, Jun? Ya, sedikit lagi mungkin. Itu ayamnya lagi dibakar, Bos, oleh Mas Jun. Jadi rencana mau buka puasa ya. Iya. Tadi setelah nenjau, ada apa di lokasi itu yang Mas Jun lihat? Yang saya tenjau itu ya lumayan, situasinya itu sungguh sangat baik. Kalau saya apa yang saya cari tentang tempat binatang menyawak tersebut, bahkan tadi ada itu apa namanya burung deruk tersebut, begitu akan ditangkap dia burung segera melesat atau terbang gitu. Tadi di hatinya sih enaknya sih gimana ini burung, sebetulnya burung deruk anakan tersebut biarkan saja di situ atau segera ditangkap. Oh ternyata ujung-ujungnya dia segera terbang dulu. Hari ini kita mau buka bersama Mas Jun di lokasi tambak. Baca doa terlebih dahulu, Bosku. Ashadu an la ilaha illallah, astagfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ashadu an la ilaha illallah, astagfirullah, nas'alukal jannata wa na'udhu bika minan nar. Allahumma innaka afun suhibbul affa fa'fu anna. Allahumma innaka afun
sahibul afwan fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun sahibul afwan fa'fu anna ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kabeh tanpa terkecuali lah makan, mari berbuka puasa. Buka puasanya ini tambak ya bos. Acarane kaya acara nyak-nyuk karo buka puasa ini tambak. Bot mari mangan yot. Ganggu. Bot mari mangan yot. Ganggu. Bot mari mangan yot. Ganggu. Bot mari mangan yot. Tinggal yang terakhir minum teh buat mengembalikan stamina. John, salam-salam yo kanggo pengunjung. Ini salam buat yang ada di bumi Jawa atau di negeri Indonesia, baik di Sumatera ataupun di Kalimantan, Sulawesi, pokoknya di keseluruhannya saja. Di dalam negeri, negeri Indonesia, di luar negeri, di mana berada gitu, yang sedang berusaha di sana, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mas Jun, potongannya bos, kayak anak pang, keren bos. Mas Jun potongannya keren bos. Entah model modelnya itu dari mana ya potongan rambutnya. Soalnya potongan rambutnya itu terlalu nyeleneh lah. Ini menjelang menjelang bulan suci Ramadan, saya sudah kupangkas secara gundul kayak gunung gundul gitu. Oke bos, kita mau pulang. Jangan lupa bos, yang belum subscribe silakan subscribe. Yang belum nonton silakan tonton. Tapi ingat bos, kalau menonton video Pajar Juber jangan di skip iklannya, kasihan Mas Jun. Agar Mas Jun bisa beli rokok bos. Kita mau pulang bos. Mau pulang bos. Bye.